Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ya teman-teman. Ini sekitar pukul 6-an gitu ya teman-teman. Dan ini pas bikin videonya di hari Sabtu, anakku lagi libur sekolahnya. Dan ini aku tadi habis benerin dulu gordenku yang ring apa ya, itunya copot gitu, baru sempet aku benerin. Mohon maaf ya, gorden aku mah masih jadul gitu, dan untuk ringnya itu udah agak berkarat gitu. Pengen sih beli ya teman-teman yang baru, tapi belum sempet aja, manfaatin yang ada aja. Sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya. Dan bunyiin juga tombol merahnya ya teman-teman, biar teman-teman dapat notifikasi dari video aku yang selanjutnya. Apa kabarnya nih teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang lagi sakit, semoga aja diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman, karena sakit itu emang gak enak banget ya teman-teman. Semoga lekas sembuh ya teman-teman, amin. Dan tadi lanjut aku beberes kasur tipis-tipis aja karena anakku masih tidur nih teman-teman. Mungkin karena libur ya teman-teman, karena aku juga nggak ngebangunin, jadi ya masih tidur aja. Dan ini lanjut lap-lap di area depan juga. Di sini suka sekali berdebu ya teman-teman, kelihatan banget dan berantakan tuh. Aku bawa plastik, itu tuh mainan anak aku yang suka berantakan banget, dimana-mana berserakan ya. Aku pungutin, satuin aja di plastik, nanti aku masukin ke wadah tempat mainan anak aku. Dan ini aku juga rapihin di atas kulkas ini juga. Suka naruh apa aja ya teman-teman, ini kelakuan emaknya ya teman-teman, pasti naruh apa aja di situ. Karena kalau anak-anak sih nggak mungkin ya, karena nggak bisa ngejangkau ke atas. Dan ini aku juga lap-lap bunga sakura aku nih, sakura bohongan ya, berdebu sekali ya teman-teman. Dan ini juga di area TV PS ini tuh risih banget ya, aku pengen banget pindahin karena menurut aku terlihat enggak rapi, dan juga kabel-kabel yang menjuntai ini sangat mengganggu pemandangan. Ya beginilah ya teman-teman keadaan rumah aku seperti ini apa adanya, berantakan aslinya mah, apalagi kalau habis bikin video tuh pasti berantakan lagi. Dan ini lanjut aku mau jemurin dulu si perhandukan ya teman-teman. Handuk-handuk aku suka menjuntai di motor-motor ya, kalau sore mandi tuh suka di situ, di bring-bringkeunnya ya kalau kata orang Sunda mah, biar enggak basah gitu. Dan pagi-paginya baru aku kedepanin gitu, karena kalau sore dikeluarin tuh takutnya kehujanan ya, karena depan rumah aku tuh belum ada kenopinya, jadi kalau hujan tuh suka keirisan gitu, suka kena angin, jadi ya jemur di sana pasti basah gitu. Oh ya teman-teman, aku tuh mau cerita tentang channel YouTube aku yang udah dimonetisasi ya. Alhamdulillah aku bersyukur banget nih teman-teman bisa monetisasi
Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendukung, yang suka nontonin video aku ya, yang udah subscribe, yang suka like dan komennya, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Jadi aku monetnya lewat jalur 3000 jam tayang gitu ya teman-teman, karena aku tuh video YouTube aku tuh udah setahunan gitu, jadi sering banget tuh turun jam tayangnya. Suka apa ya teman-teman, aku sempat kecewa juga karena tiap hari turun gitu. Aku kadang nontonin video sendiri aku aja ya teman-teman biar cepet gitu. Tapi ya beginilah, karena udah setahun jadi turun naik aja. Tapi pas 3000 jam tayang aku cepet-cepet aja monetisasi ya teman-teman. Karena kapan lagi ya kalau nunggu yang 4000 jam tayang, takutnya lama. Ya gimana nasib nanti aja ya teman-teman. Mungkin sekarang belum rezekinya aku mendapatkan penghasilan. Semoga aja kedepannya naik gitu ya jam tayang aku. Semoga cepet 4000 jam tayangnya. Sekarang aja malah turun ya teman-teman jadi 2985. Padahal kemarin udah 3000 lebih gitu. Nikmati aja ya teman-teman perjuangan jadi YouTuber pemula ini. Semoga aja dengan video ini banyak ya yang menonton, bisa sampai ribuan. Nah nanti bisa tuh aku kejar jam tayangnya. Semoga aja ya teman-teman, berdoa aja. Dan ini tadi aku juga udah nyapu ngepel, udah ini ada rendaman pakaian aku yang udah dikasih pewanginya teman-teman. Tadi paginya aku juga udah nyuci. Hari ini aku bangun pagi banget, aku pengen mengerjakan semua pekerjaan rumah dulu, karena habis ini tuh aku mau ke pengajian gitu ya teman-teman. Jadi harus cepet-cepet karena berangkatnya tuh jam 8 gitu. Dan lanjut aku juga nyuci sepatu anak aku, ini hanya satu ya, dan sendal anak aku. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman YouTuber, sesama YouTuber yang pemula kayak aku saranin ya cepet-cepet dulu kejar 4000 jam tayang, karena nasibnya nanti seperti aku ya teman-teman, jam tayangnya kalau udah setahun tuh turun naik itu. Jadi ya gak monet-monet, gak dapet penghasilan gitu. Dan aku tuh masih bingung ya teman-teman, kebingungan untuk cara nautin ke Google AdSense ya. Aku tuh belum paham, aku masih nyari-nyari di YouTube, aku nanya-nanya ke tetangga aku, ada juga ya yang sesama YouTuber, tapi beliau lagi gak ada di sini gitu, beda kampung gitu. Jadi mungkin nanti aku mau pengen main ke rumahnya, insya Allah itu nanya-nanyain. Pengen banget ngerasain dapat gaji dari YouTube ya teman-teman. Aku emang belum konsisten ya upload tiap hari karena kesibukan yang lain ya di dunia nyata. Aku ngurus anak kecil, aku juga sering ke kebun, ngurus rumah, ya seperti ini ya teman-teman. Kalau aku yang pegang sendiri tuh emang capek. Jadi aku kalau lagi nyantai baru bikin video, ngeditnya juga kapan hari, uploadnya juga kapan hari, ya seperti itu ya teman-teman. Nasib emak-emak ingin jadi YouTuber tapi mager gitu. Ya Allah, semoga aja ya ada rezeki buat aku gitu ya. Aku juga pengen ya dapat gaji dari YouTube, bisa ngebahagiain orang tua ya, yang pertama anak-anak juga ingin
ngeberesin rumah juga aku tuh rumah aku gak beres-beres ya, karena aku juga ada cicilan yang lain, jadi ya ngedahuluin yang lain dulu selain rumah aku. Paling kalau rumah tuh kalau ada sisa, ada uang lebih gitu, baru beli apa ya, kebutuhan rumah gitu. Dan ini lanjut, aku ke atas dulu nih, jemurin pakaian. Cuacanya agak cerah dikit ya, teman-teman. Ini tuh sebenarnya agak cerah. Cuma nggak tahu ya, HP aku tuh emang kayak gini, gelap banget ya si kameranya. HP aku mah masih jadul banget ya, teman-teman. Enggak sebagus yang punya teman-teman nih. Kayaknya teman-teman HP-nya pada bagus-bagus kayaknya. Tapi ya disyukuri, aku bersyukur, aku gak minta ya sama paksu pengen beli HP baru atau yang lainnya. Jadi ya udah pakai yang ada aja selagi bisa, walaupun kameranya seperti ini, dinikmati aja ya. Semoga teman-teman suka dengan video sederhana aku ini. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah dengerin curhatan aku. Untuk teman-teman yang seperjuangan, semangat ya, semangat berjuang. Pokoknya pesan dari aku, cepet-cepet deh kejar dulu 4000 jam tayang, biar mumpung belum setahun, cepet-cepet ya, agar enggak turun naik ya pas nanti udah setahun tuh. Aku juga sempat ngedrop ya teman-teman, pusing banget tuh mikirin itu gimana caranya biar cepet gitu, malah turun naik deh. Udahlah, dinikmati aja ya teman-teman kehidupan ini, cobaan hidupku mungkin ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah dengerin curhatan aku. Semoga aja ada orang-orang baik yang memberikan rezeki kepada aku ya. Aku sih gak berharap pada orang ya teman-teman, berharap saja sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like komennya ya. Dan ini suasananya cerah banget sih. Langitnya biru. Dan ini ada tanaman ciplukan nih di atas rumah aku, tumbuh sendiri dan udah berbuah. Siapa nih yang suka sama ciplukan? Tapi belum matang ya teman-teman. Dan di sini aku juga nanam cabai-cabean nih. Semoga aja tumbuh subur ya teman-teman. Dan aku lanjut beli buah-buahan di depan rumah aku, suka ada yang dagang keliling gitu. 3 hari sekali sih emangnya, dari Bandung gitu ya teman-teman. Jauh banget ya jualannya ke Garut. Oke, sampai di sini dulu ya untuk videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa komen-komen ya untuk saran di video aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.